Ini udah diturunkan ya. Sampel dari cak hijau yang bodi bikunya. Seperti ini tampilannya. Bagian parunya. Bedanya sama yang kuningan itu warna paru doang sama motif V ini loh mas. Motif V-nya. V-nya di paru. Oke teman-teman ya. Dan ini juga Noster. Tohui. Tohui. Baik, harganya kena berapa mas? Harganya kena 400 net mas. Cutter dulu teman-teman ya. Ini cutter stoknya lagi banyak pilihannya. Nah ini untuk yang dewasa mas Indi. Buat cutternya kena berapa nih? Nilainya seperti ini ya. HTP masih sama ya mas ya? Sama mas. Oke, kita pantau dulu pilihannya jadi aman nih. Kenapa berapa jenis burung pentet, teman-teman? Ini ada dari yang trotol ya, Mas Indi ya? Itu trotol, Bos. Nah, ini ada trotol, ada juga untuk yang dewasanya. Oh, dari metatol. Betul, ini yang trotol. Metalik dan trotol, teman-teman ya. Oke, pilihannya aman juga. Nah, ini ada dua trotol, Mas. Trotol ya? Trotol. Oke. Nah, itu kan. Nah, bedanya kalau ini paru oren mas. Sebelah kanan ini teman-teman parunya oren ya, tapi belum nampak untuk trotolannya. Trotolnya. Kalau ini udah keluar. Udah keluar, walaupun parunya masih oyen teman-teman ya. Ini oyen, tapi ini keluar trotolnya. Mal ya. Is oke. Okay. Nah mata kanan kiri oke, paru oke. Okay. Untuk KTP ini yang super slim mas. Speknya spek rawatan mas. Oh rawatan. Oh. Baik teman-teman ya, dari jenggot Jawa juga tersedia di gosnya Mas Hendy. Ini untuk sampel saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kicau Mania. Untuk hari ini admin kembali lagi ke pasar burung pramuka. Start dari parkiran bagian depan. Seperti biasa teman-teman, kita coba informasikan buat stok burung yang tersedia dan berapa harganya di kios pasar burung pramuka. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicau Mania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Dan tak lupa doa buat para teman Kicau Mania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita mau coba merapat atau silaturahmi ke kiosnya Mas Sandy, teman-teman. Di sini ada gang ya. Silakan teman Kicau Mania tinggal masuk dan lurus beberapa langkah saja. Jadi buat patokannya teman-teman, di sini ada plang toilet ya. Nah, tinggal lurus beberapa langkah. Ini dia untuk lokasi dari kiosnya Mas Sandy. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Hendy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah on fire bro. On fire? Oke mantap ya. Hari Senin Mas Hendy tanggal 5 Agustus ya? Betul, seperti biasa hari Senin hari nyantai bos. Baik, kalau untuk stoknya bagaimana nih? Kalau untuk stoknya selalu ready banget. Aman berarti ya? Aman. Nanti kita pantau dan info kirim-kirimnya bagaimana nih? Kirim-kirim area Jabodetabek bisa cash and delivery. Baik. Kalau luar kota karena travelnya KI8-nya nggak bisa titip uang, jadinya transfer dulu baru barang dikirim. Baik teman-teman, yang pengen respect burung tinggal video call atau minta video yang terbaru Mas Indi ya? Betul sekali bos. Tete terima? Tertambah bos, langsung bawa ke kias saja. Yang penting asal sama-sama cocok. Syaratnya? Syaratnya itu burung nggak ada syaratnya. Pokoknya sama-sama cocok. Yang penting cocok tambahannya ya. Oke, ini informasi udah cukup. Kita pantau ya Mas Indi ya? Iya bos. Pantau untuk yang pertama dimulai dari jenis burung cutter dulu teman-teman ya. Ini cutter stoknya lagi banyak pilihannya. Betul. Rata-rata trotolan ya Mas Indi ya? Trotol dewasa ada mas. Oh dewasanya juga tersedia. Baik teman-teman ya. Dan ini spek burungnya sudah ngepur. Ngepur. Kalau yang masih semi tak taruh di luar itu mas. Oh ada juga. Iya. Baik teman-teman, ada juga untuk spek yang masih semi pur atau bahan lah ya. Nah ini untuk yang dewasa Mas Indi, buat cutternya kena berapa nih? Cutter ini kita jual santai mas, yang ngepur. Harganya ini 300 nego mas. 300 ribu nego? Betul. Berlaku buat yang mulus saja atau yang bondol? Kalau yang bondol 28. Baik teman-teman, untuk spek yang dewasa ngepur ya. Nah kalau untuk harga dari yang trotolannya nih? Yang trotolnya 300 ribu nego, 10 ribu aja. Oke teman-teman ya, buat yang trotol, bondol mulus Mas Indi? Ya kalau yang mulus 300. Oh sama berarti ya. Harganya rut teman-teman ya untuk trotolannya nih. Ini speknya juga sama. Sama bos. Sudah ngepur. Pakainya leopard kuning. Bos. Kita unboxing teman-teman ya biar nggak pada penasaran untuk burung cutternya. Cutternya mas, kalau biasa saya beli 3 hari lewat itu kenapa mas? Solusinya itu belinya yang Kalimantan. Yang KL punya teman-teman. Jadi kalau yang impor kalau nggak salah ekornya itu putih polos. Putih ya. Polos dan juga ini 3 dia bos, 3 helai. 3 helai. Nah kalau dari yang lokal, yang Kalimantan 3 helai, cuman ini dapat 1 bos.
tapi dia mempunyai pola, teman-teman ya. Ya, coba polanya dibelai lagi Mas Hendi. Polanya ini V ya. Dan jadi ada hitam-hitamnya. Oke teman-teman ya, jadi silakan konsep stoknya hari ini pokoknya aman ya Mas Hendi ya. Ya, ini kan banting. Resiko kematian kecil banget. Oke. Okay. Pilihan serain dari yang jantan, ada juga untuk pilihan yang betinanya ya. Ini Mbok Nom ya Mas Hendi ya. Betul bos. Pantauannya mulus, harganya berapa ini? Itu betina kena harga 180 mah. 180.000 untuk yang betina mulus teman-teman ya. Mulus bos. Tenar, mau enak itu bos. Dewasanya ada? Dewasanya apa? Dari tadi dewasa mah. Bukan yang betina. Betina dewasa lagi soal kerut bos. Oh begitu. Sekarang kita perlu lanjut pantau kacer untuk spek yang masih bahannya Mas Hendi ya. Semi pur teman-teman. Tampilannya seperti ini ya. KTP masih sama ya Mas ya? Sama Mas. Oke, kita pantau dulu pilihannya jadi aman nih. Kena berapa nih Mas Hendi? Kalau ini 28 Mas. 28 bondol mulus atau bagaimana nih? Kalau ini kalau yang bondol 27 Mas. Baik teman-teman ya, untuk kacer KTP KL punya. Betul. Jadi pantauan untuk yang spek bahan nih teman-teman, buat yang jantan dewasa ya. Gede panjang nih teman-teman, silakan. Dilanjut ke burung apa nih Mas Hendi? Nih, Tilmas bos. Yang dari Jawa ya Mas Hendi? Betul. Harganya kena berapa nih? Ini harganya kena 50 aja Mas. 50.000. Iya. Baik teman-teman ya, untuk kutilang emasnya. Di sini juga tersedia untuk jenis burung pentet, teman-teman. Ini ada dari yang trotol ya, Mas Hendi ya? Itu trotol, bos. Nah, ini ada trotol, ada juga untuk yang dewasanya ya. Jawa. Yang Jawa punya, Mas Hendi ya? Betul, Jombang punya. Pilihannya aman, teman-teman, untuk pentetnya. Dan spek burung ini ada yang mulus, ada yang bondol ya. Betul. Harga bagaimana, Mas Hendi? Kalau yang itu kita 100.000, Mas. Bondol dewasa? Bondol dewasa. Kalau mulusnya berapa, Mas? Mulusnya 120. Baik, teman-teman ya. Nah ini kan ada juga Mas Hendi pantauan buat yang trotol atau pastolanya, kena berapa nih? Trotol 12. Bondol? Iya, semua bisa nego. Baik teman-teman ya. Kalau yang mulus berapa Mas Hendi? Kalau yang mulus trotol? Sama ini 13 Mas. 13, baik teman-teman ya, silahkan. Pokoknya hari ini pentet pilihannya banyak nih ya. Tersedia juga teman-teman untuk yang minusan ya buat pentetnya. Biasanya ada juga yang bermilan Mas Hendi ya. Betul. Harganya kena berapa Mas Hendi? Harganya kena 45 aja. 45 teman-teman. Jadi minusnya ini di bagian mata sebelah kanan teman-teman ya. Betul bos. Hari ini di giusnya Mas Hendi teman-teman terpantau tersedia untuk jenis burung TL ya. TL. Teledekan. Iya bos. Teledekan. Ini untuk yang betina ya Mas Hendi? Itu betina. KTP-nya? KTP-nya ini yang dari lokal Mas. Oh lokal punya. Baik teman-teman ya. Kena berapa ini? Ini kena harga 200.000 Mas. 200.000 buat yang betina teman-teman ya. Jantan ada Mas Hendi? Jantannya ready Mas. Oh ready. Cuma oh, sebelah sini ya. Terbatas banget yang ori Jawa ya. Stoknya nah. Terbatas teman-teman untuk yang ori Jawa. Nah, ini untuk yang jantan. Jantan ini. Jantan tinggal berapa nih Mas? Harganya tinggal satu Mas. Tinggal satu. Ya kemarin turun cuma 3 pasang. Oh begitu. Baik harganya kena berapa nih? Harganya kena 6,5 di nego aja Mas. 650 di nego teman-teman ya dari TL Gunung Orgianya. Tersedia juga untuk jenis burung mastran dari cililin hitam. Bos. Nah, harganya kena berapa nih Mas Hendi? Itu cililin negro, Bos. Negro. Kena 550 aja. 550.000 teman-teman untuk cililin negro Mas Hendi ya. Stoknya ada satu ya? Tiga aja satu. Kalau yang Jawa itu hitam Mas, itu gendengannya sama ledekan tadi. Oh begitu. Jowetan. Berlanjut ke jenis burung anis, ada anis kembang ya? Iya, itu anis laura Mas. Oh anis laura. Anang ora, wedo ora. Oke teman-teman, jadi tinggal langsung berapa dipantau ya Mas Hendi ya? Yang feeling-feelingnya cakep nih. Oke harganya kena berapa nih? Itu harganya kena 300. 300? Udah ngepur Mas Hendi ya? Pur total nih teman-teman ya. Nyari tuh. Ya. Ada satu ekor nih. Burung kan nonjor, udah jinak. Udah jinak ya, udah pur total juga. Baik, di atasnya teman-teman, ada jenis burung samyong. Samyong NTT Mas. NTT punya. Yo. Baik berarti untuk body yang gede teman-teman ya dan mata merah. Pilihan lagi banyak nih Mas Hendi. Pilihan lagi banyak. Ini ada juga yang trotol ya teman-teman dari samyongnya. Ada yang nopeng. Ini ada lagi. Baik Mas Hendi. Yang paling bawah nih dimulai dari bawah. Ini yang spek bagaimana Mas? Kalau yang itu polosan. Baik harganya? Polosan kita kasih harga 650 nego saja Mas. Baik teman-teman ya, harga masih bisa dinego ya buat yang bolosannya.
Berlanjut pantau untuk yang trotolnya nih Mas Hendi. Kalau trotol kena berapa? Trotol yang itu masih semi pur. Itu masih spek geladak. Baik. Kayak dikejar maling. Baik. Harganya 1.100.000 saja. Silakan teman-teman ya. Oke, bergeser pantau untuk yang nopengnya Mas Hendi. Sama saja. Oh, harganya sama, jujurnya jantan buat yang spek masih bahan gitu ya Mas Hendi ya. Iya. Nih kita nanti pantau teman-teman buat samyong yang spek sudah ngepur ya. Seperti ini teman-teman untuk tampilan video dari samyong trotol jantan yang spek sudah ngepur. Dari gerakannya juga beda. Beda ya. Burung lebih sinak lalat lah. Ini kalau untuk stok yang sudah ngepur ada yang trotol doang atau ada yang nopeng juga Mas Hendi? Ada yang nopeng cuman bondol Mas. Oh bondol. Baik kalau soal harga dulu nih buat yang trotol kena berapa? Soal harga kita kasih 13 Mas. Untuk yang trotol sudah ngepur ya? Iya. Kalau yang bondol nopeng berapa Mas Hendi? Yang ngepur 12,5. 12,5. Silakan teman-teman ya untuk jenis burung samyong. Pantauan hari ini aman di garisnya Mas Hendi. Aman. Soalnya belum ada dumanin, masih di atas. Oke. Baik teman-teman, berlanjut ke jenis burung pleci. Pantauan yang pertama ada pleci apa nih Mas Hendi? Pleci Dagun Pacitan Mas. Oke, Jawa Timur punya ya. Ini semuanya sama? Dari ini betina Mas. Oh ini yang betina. Oh jadi udah dipilih nih betina-betina jantan-jantan. Saya tandain abon ini udah saya sortir betina Mas. Oh baik teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang betina dari pleci Pacitan kena berapa nih? Kita kasih harga 100.000. 100.000. Nah kalau ini berarti udah pilihan jantan gitu ya? Betul, itu ada 3 kandang. Ada 3 kandang 10 teman-teman. 10 kali 3 ada 30 Mas. Ada 30. Baik, jadi untuk pilihannya aman, harganya kena berapa Mas ini? Itu harganya 125 nego parkir. Baik teman-teman, untuk pleci Pacitannya buat yang pilihan jantan notanya 125 masih di nego ya. Tersedia juga untuk jenis burung Sanma Orientalnya teman-teman ya. Betul. Nah ini rawatan udah lama udah enak nih. Stoknya kurang lebih tinggal berapa ekor nih Mas ini? Tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor. Harganya kena berapa Mas ini? Harganya kita mulai dari 690.000. 690.000. Betul. Sampai 690.000 sampai 1.150.000. Nah, kalau untuk harga yang 690 yang mana Mas Hendi? Itu yang ini sih tadi spill ya. Oke. Yang ini Mas. Yang ini. Iya. Oke, ini kenapa Mas Hendi? Itu kakinya Mas, jarinya. Oh, jarinya kenapa nih? Jarinya kukunya hilang. Oh, kukunya hilang. Oh, tapi ya tampilan normal. Masih oke lah ya. Nah, karena ini kekurangannya di kukunya saja, teman-teman ya. Nah, kalau yang normal-normal berarti 1.150.000. Oke, teman-teman, untuk Sanma Oriental silakan. Dan ada juga nih Mas Hendi pilihan dari Kalandra Lark ya. Betul. Kalandra Lark kena berapa ini? Harganya 890.000 masih bisa dinego teman-teman ya. Kembali ke jenis burung pleci teman-teman, ini ada juga untuk pilihan atau colokan dari Mas Hendi ya Mas ya. Betul. Ini jadi speknya bagaimana Mas Hendi? Spek colokan itu kena harga 150 Mas. 150. Betul. Harganya udah ngeriwik gitu ya Mas Hendi ya. Ada 2 ekor? 2 ekor doang. Oke teman-teman, KTM masih sama ya buat pleci. Cuman bondol Mas. Cuman bondol doang teman-teman. Bondol kualitas internasional. Baik. Iya, ini orang-orang Thailand suka nih sama pleci. Di sini juga tersedia untuk jenis burung cucak timur. Cucak timur. Cucak tim-tim ya. Iya. Harga dari perekornya kena berapa Mas ini? Harga perekor kena 230 Mas. 230 ribuan saja dari cucak timurnya. Silakan teman-teman. Dilanjut ke sebelah kiri ada jenis burung masaran dari Sri Gunting Serintil. Serintil. Tapi ini bondolan semua ya Mas ini? Iya. Harganya kena berapa dong? 150 pas. 150 pas teman-teman ya. Kayak salon pas teman-teman. Dilanjut ke burung masterannya teman-teman. Salah satu masteran burcil ya. Dari jenis burung kolibri. Nah ini konin untuk yang spek. Pilihan paru oren. Oke, paru oren teman-teman ya. Kena berapa nih Mas Hendi? Itu harganya kena 50.000 dapat 1. 50.000 dapat 1. Ngambil 2 80.000. Pengambilan 2 ekor 80.000. Ngambil 3 100.000. 3 ekor 100.000 teman-teman untuk konin paru orennya ya.
Paru oren dalam arti ini masih ijoan atau gimana sih mas ini? Kalau paru oren ya ijoan maksudnya mas. Cuman ijoan ya? Mengarah gitu loh mas. Mengarah ke? Betul. Oke, ke jantan lah ya, ya paling enggak ya. Masa mengarah ke Brebes mas? Mengarah ke Tegal ke Brebes. Nah kalau di sini juga ada juga pilihan teman-teman buat yang sudah terpantau dari metatol. Betul, ini yang trotol. Metalik dan trotol teman-teman ya. Oke, pilihannya aman juga. Nah kalau untuk harganya kenapa berapa mas Hendy? Harganya spesial trotol bos. Kita lagi yang rame ini trotol, makanya kita banyakin trotol. Oke. Kita kasih harga 125.000 nego. Per ekor. Per ekor pasti. Per ekor teman-teman. Nanti nanti kita unboxing teman-teman ya. Nah, ini ada dua trotol mas. Trotol ya. Trotol. Oke. Nah itu kan. Nah bedanya. Kalau ini paru oren mas. Sebelah kanan ini teman-teman parunya oren ya, tapi belum nampak untuk trotolannya. Trotolnya. Kalau ini udah keluar. Udah keluar, walaupun paruhnya masih oyeng teman-teman ya. Ini oyen, tapi ini keluar trotolnya. Nah. Nah, jadi yang disampaikan dengan Mas Hendy ini mengarah ke jantan, bukan ke Tegal. Silakan teman-teman ya. Mungkin karena faktor usia beberapa minggu mungkin. Atau asupan dari susu atau nektarnya bagus gitu ya mas ya. Oke, silakan teman-teman banyak pilihannya untuk Mas Ran dari Kolibri Ninja. Nah Mas Hendy ini ada juga yang dipisah di kantong kotak. Ini yang bagaimana? Metatol juga, metalik trotol. Oh metalik trotol. Nah ini baik. Karena stok satu minggu lalu. Nah jadinya yang teman-temannya pada laku mas, kita obrol saja ini. Oke diobrol. Kena berapa mas? Ini minusnya cuma lengket saja. Lengket doang. Betul lengket. Kalau manusia lengket cakep. Erat ya. Baik teman-teman ya. Jadi ini cuma karena kebanyakan nektar makannya ngepret-ngepret jadinya lengket teman-teman. Mandiin aja. Mandiin jemur. Harga harganya berapa mas? Harganya per ekor itu promo mas, 50.000. Mau ngomong 500 kejadian, ya, yang ini banyak teman-teman. 50.000-an saja untuk konin metatol. Per ekor ya? Per ekor teman-teman. Ya. Silakan. Ada kurang lebih 6 ekor ya mas ya? Iya. Geser ke jenis burung masteran dari kapas tembak teman-teman. Ya, biasanya mas ini selalu tersedia ya, ya kalau untuk soal katem. Ini pantauannya ada yang mulus, ada juga yang bondol. Tapi Domina hari ini mulus-mulus ya. Harganya kena berapa mas Hendy? Kita setil harga yang mulus 400.000. Yang mulus. Ya. Kalau yang bondol berapa dong? 380 mas. Baik teman-teman ya, untuk jenis burung masteran dari kapas tembak. Betul, jos-jos. Jos-jos, nanti mulus ini lagi. Ini juga ada yang apa tuh? Promo mas. Nah, ini. Obral lah, obral. Atau jual rugi gitu mas Hendy ya, rugi. Karena ini modalnya belinya dari bakulannya sesuai dengan harganya ya mas Hendy ya. Betul. Cuman karena ini ada kekurangan jadinya dijual rugi begitu. Betul mas. Ini kenapa? Ini mengkeret atau dinginan atau bagaimana? Rada meriang, jarang kena sinar matahari. Ini langsung dikasih jeruk ulot, jangkrik, di apa jemur aman lagi nanti mas. Insya Allah ya. Kalau burung pemakan buah itu tahan mas. Tahan ya. Ini kalau kacer yang Malaysia lewat langsung. Udah langsung lewat. Baik. Kena berapa nih mas ini jadinya? Ini kena 100.000 mas. 100.000 katem. Betul. Silakan teman-teman ya. Ada satu ekor ya mas ya? Satu ekor. Siapa cepat dia dapat teman-teman kita ya. Kita masukin tangan. Unboxing. Unboxing ya. Oke. Baik teman-teman, tampilannya seperti ini untuk unboxing dari katemnya. Mata is okay, ya. Oke, bos. Paru oke, kaki oke, ya. Baik, ada satu ekor. Satu ekor tuh. Pokoknya satu ya, kalau udah ada ya berarti kosong. Berarti udah laku ya. Satu doang di Indonesia ya. Satu doang ditonton seluruh Indonesia. Tuh. Nah, sekarang kita unboxing juga ini untuk yang normal ya. Is oke. Okay. Nah, okay. Mata kanan kiri oke, okay, paru oke. Okay. Untuk KTP ini yang super slim, Mas. Jadi sedeng. Oh, sedeng. Oke, okay, teman-teman ya. Silakan ya tampilan seperti ini untuk unboxing dari yang normal atau no minusnya. Betul, rata-rata pada pastolan, Mas. Tuh, parunya masih kuning-kuning. Masih kuning-kuning ya. Oke. Ini tinggal godain saja nih teman-teman ya. Ini speknya bahan atau bagaimana mas ini? Speknya spek rawatan mas. Oh rawatan. Baik teman-teman ya. Dari Jenggot Jawa juga tersedia di gosnya mas Hendy. Ini untuk sampel saja. Sampel saja. Stoknya ada berapa ekor? Ini ada 2 ekor. Ini yang jenggot khusus yang anak mas. Paru kuning. Oh begitu. Oh iya teman-teman ya. Parunya masih ini banget. Kena berapa mas Hendy? Kena 580 mas. 58 teman-teman. Cuma harga net ini jarang ada yang anak. Oh jarang ya. Ini, kalau anak spek pancing suara HP langsung nyaut ya. Baik silakan. Ada 2 ekor. Ada 2 ekor, yang satu di atas.
Nah ini yang satu nih teman-teman ya, kita juga coba pantau nih untuk jenggotnya yang masih anakannya. Oke, pantaunya mulus semua mulus, ya. Mulus. Yang dewasa-dewasa nggak ada mas ini? Ada mas. Oh, ada. Ini kita tampilkan teman-teman untuk spek yang dewasa ya. Dari warna juga udah beda dari warna parunya mas. Silakan teman-teman. Oh, teman ada brepet-brepet nih di atas ya. Ini kalau yang dewasa kena berapa nih mas ini? Dewasa 470, spek bondol. Spek bondol. Ya. Kalau ada yang mulus berapa mas? 500. 500.000. Baik ini teman-teman. Ini stoknya di atas mas. Stoknya aman lah ya. Ini untuk sampelnya saja teman-teman. Cuman bahan. Oh bondol semua yang tersedia. Baik. Selain dari jenggot yang Jawa teman-teman, beragam untuk Indonesia ini memang dibilang kaya mas Indi ya. Betul mas. Nah ini ada juga salah satunya dari jenggot Medan. Jenggot Medan. Selain dari di Jawa, di Medan atau seberang juga ada ya. Betul. Ini harganya kena berapa mas Indi? Ini harganya kena 230 mas. 230? Iya. Oke, lagi ada harga kenaikan gitu mas? Betul. Baik silakan teman-teman ya. Nah terus sebelah kanan nih ada lagi, oh sama ya? Sama. Kalau ini harganya? 150. 150? Nah itu sayapnya agak mekar dikit mas tuh. Oh begitu, baik teman-teman ya. Sebelah kanan nih, biasanya awalnya mungkin bahan dia ngerabak, kelelahan jadinya begini ya mas ya. Betul. Ada satu ekor untuk jenggot Medan ya. Kita ini dari 150. Iya, jadi harganya dari mulai jenis jenggot ini dari 150 ya. Betul. Silakan teman-teman ya. Nah ini untuk jenggot Medannya. Jenggot. Kalau yang ini yang Bengkulu mas, warnanya agak kuning kalau yang. Oh begitu. Kalau yang Medan hitam. Oh ini bukunya sama-sama Pulau Sumatera, beda daerah gitu ya mas ya. Kembali ke jenis burung anis teman-teman, ternyata ya. Ada anis ini untuk anis merahnya ya. Iya itu tuker-tukeran mas. Hasil teteh, baik. Kena berapa nih? Itu kita kasih harga 400.000 saja loh. Silakan teman-teman untuk AM-nya ya. Betul, katanya orangnya gacor, gak tau gacor apa enggak itu. Cuman enggak deker sih. Pokoknya tinggal merapat dipantau saja lah ya. Kalau anis memang butuh feeling yang kuat nih teman-teman. Sebelah kirinya ada pitohui. Pitohui. Baik, harganya kena berapa mas? Harganya kena 400 net mas. 400 net? Betul, itu minus kakinya mas. Oh minus kakinya, baik teman-teman. Tapi cengkeraman masih oke ya? Oke. Berarti kalau untuk mata, body masih oke lah teman-teman. Oke. Kakinya jadi kukunya apa jarinya mas? Itu kakinya agak miring dikit mas. Oh begitu, agak miring dikit. Silakan teman-teman ya. Jangan monggo, jangan rebutan satu doang. Oke, ada satu doang ya. Biasanya 700 itu. Biasanya memang kalau normal 700 sih teman-teman ya. Sekarang kita bergeser ke yang warnanya hijau teman-teman. Dimulai dari cucak ranting untuk yang kelamin betina ya. Jawa atau Sumatera mas ini? Mana? Itu yang dari Jawa mas. Harganya kena berapa betina? Itu kena 80. 80 ribu saja silahkan teman-teman ya. Dari ranting betina Jawanya. Nah ini sold out nih teman-teman ya. Padahal di YouTube harganya sekian, tapi di nego, ditawar-tawar, akhirnya jadi juga teman-teman. Tenang saja, pokoknya nego sampai jadi. Setelah kita pantau dari cara nih teman-teman, kita bergeser pantau dari burung masteran cucak cungko. Cak cungko juga menyediakan. Nah, cak cungko spek jinak. Baik, harganya berapa mas Indi? Itu harganya 16,5 mas, nego sih mas. 1.650.000 saja. Nih, kayak. Berlanjut ke jenis burung cucak kinoe, teman-teman ya. Kinoe hari ini juga banyak pilihannya. Banyak. Harganya kena berapa nih mas? Kinoe anakan 150. 150.000 teman-teman ya. Jantannya ada mas? Jantannya enek. Nah ini untuk yang jantannya teman-teman, ada yang trotol ya? Ini trotol. Nah, ini trotol juga. Tuh. Nah, yang dewasa juga tersedia. Jadi untuk yang lamin jantan kena berapa nih? Yang jantannya 33, Mas. 330. Stoknya masih sama. Oh, stoknya aman teman-teman ya. Di sini juga masih ada lagi. Jadi pilihannya aman. Berlanjut ke jenis burung cucak hijau buat pantauan yang pertama ini untuk spek yang kuningan teman-teman ya. Pilihannya aman buat hijau kuningannya. Harga buat yang kuningan berapa mas ini? Loro seket. Oke, 250.000 saja dari cang hijau yang kuningannya. Kalau di sini udah dibedain mas, kuningan sama PH yang asli beda. Oke. Okay. Enak nggak ngombyok. Dan hari ini juga tersedia untuk jomet teman-teman ya. Jomet yang bagaimana mas ini? PH atau yang kuningan? Itu yang kuningnya, itu yang PH mas. Yang PH-nya ya? Paru hitam itu. Oke, kena berapa ini? Jomet PH kena 230 lah. 230 teman-teman ya. Jadi harga cucak itu 230 nih. Oke, untuk yang PH tapi ya. PH dari jomet.
Nah ini unboxing teman-teman untuk cat hijau buat yang kuningannya ya. Bodinya oke, okay. Bohai semampai teman-teman. Dari parunya seperti ini gede ya. Gede banget bos. Oke, okay, gede banget ya. Pilihannya aman. Ini yang anakannya aja segini apalagi yang nopeng ya bos. Ah, oke. Okay. Ini pilihannya sampai ke sini-sini teman-teman. Sampai ke ujung pokoknya ya. Oh, pokoknya mengalir. Mengalir, oke. Okay. Setelah kita pantau dari cat hijau PH Medan ya atau Jomet, kita bergeser pantau yang ori PH-nya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ini stoknya juga lagi banyak pilihan teman-teman. Wah, stok lagi banyak mas. Lagi banyak ya. Nanti seperti biasa kita juga unboxing. Ini baru turun tadi pagi subuh mas. Oh subuh tadi. Cuma saya nggak lab karena kesiangan. Baik teman-teman ya. Biasanya lab pas ini ya. Betul. Kita unboxing teman-teman ya buat yang ori PH. Tampilannya seperti ini. Bagian parunya. Bedanya mah yang kuningan itu warna paru doang sama motif. Ini mas motifnya di paru. Oke teman-teman ya, dan ini juga noster bodi yang gede punya dari ori PH nya pantauan ada bondol ada mulus, harganya berapa mas? Ini bondol mulus sama saja kita jualnya, penting parunya hitam mas. Baik, berapa nih ini? Kita kasih harga 350 ribuan buat yang ori PH nya dan ini kita tidak kasih apa namanya garansi mas ya. Soalnya kita jual nota PH yang murah ini. Baik teman-teman ya. Betul. Kalau mau pakai garansi 4,5 nih, tak layanin. 4,5. Betul. Baik teman-teman. Jadi nanti kita pasangin ring yang press, yang press sama nota mas. Biar sama nota. Biar tuker gitu ya. Oke teman-teman, yang minta jaminan notanya 450 mas Andi ya. Langsung bungkus 3,5. Baik. Kalau yang betina tak beli 150 nanti. Baik, silakan teman-teman. Kalau yang nggak jaminan ya. Kalau yang nggak jaminan, baik. Hari ini pantauannya aman pokoknya untuk ori PH-nya. Setelah kita pantau dari ori PH, kita bergeser pantau cat hijau nopeng teman-teman ya. Pantauan yang pertama untuk yang body medium. Medium. Oke, atau sedang lah ya. Yuk. Karena berapa mas ini? Itu kita kasih harga kali ini biasanya buat pedagang, masih kesenangan pedagang lah. Ini kita ngecernya 580. Betul. Baik teman-teman ya. Ini untuk sampel saja ya mas. Sampel ya. Sampel saja. Setelah kita pantau dari body medium teman-teman, stok dari cucak hijau untuk body bignya juga aman ya. Full, ini nih, di bagian dalam, di luar juga ada. Nanti yang berapa silakan mau pilih yang di luar atau yang di dalam. Kita unboxing teman-teman. Ini udah diturunkan ya. Sampel dari cucak hijau yang body big punya. Seperti ini tampilannya. Ini tersedia untuk yang nopeng doang mas? Kalau ini nopeng trotol ready mas. Ready? Betul. Baik, judulnya jantan mas, ini harganya judulnya berapa? Judulnya jantan, parunya atau bodinya udang. Harganya 6,5 mas. Kita nego KKI cashback Indomir bus. Oh seperti itu. Betul. Baik teman-teman ya. Jadi pokoknya untuk soal harga di sini jangan khawatir teman-teman. Pokoknya dinego saja. Betul. Ya. Betul. Kita bedain nama yang ini mas. Coba flashnya dimatiin mas. Oke. Ini untuk perbedaannya saja teman-teman. Wah. Dari cucak hijau big dengan cucak hijau yang mediumnya ya mas ini ya. Oke. Kalau untuk yang big sebelah kirinya ya. Betul. Dari segi warna juga berbeda ya. Beda mas, kalau ini lebih ke kuning mas. Agak ke kuning. Kalau yang medium. Oke, silakan teman-teman. Kalau yang ya. Big, wuh. Ini karena kurang lengkap aja mas. Kurang bulunya. Lengkap saja bulunya ya. Oh, warnanya lebih terang, hijau daun mas. Hijau daun. Kuning tuh. Pupus lah ya. Betul. Dan pilihan untuk yang setengah kopling dari cucak hijau body big teman-teman, pilihannya juga aman. Ini nanti kita pantau untuk lebih jelas atau lebih dekatnya ya. Di dalam juga ada untuk pilihan dari cak hijau buat yang setengah koplingnya. Kita turunkan ya mas Hendy ya. Betul. Seperti ini teman-teman, pantauan untuk lebih jelas dan lebih dekatnya dari setengah koplingnya ya. Betul. Mulus, body big. Stoknya ada berapa ekor jadinya? Ada 9 ekor doang. 9 ekor doang. Betul. Kena berapa mas ini? Harganya kena 750 dinego sampai jadi. Baik teman-teman ya, harganya dinego sampai jadi. Untuk cak hijau buat spek yang body big dan ini untuk yang setengah koplingnya. Setelah kita pantau dari setengah kopling, kita bergeser pantau untuk harga setengah miring ya mas Hendy ya? Setengah miring. Dari cucak hijau buat yang nopengnya. Iya. Seperti ini teman-teman untuk video dari cucak hijaunya. Betul. Ini harganya kena berapa mas Hendy? Itu harganya kena 390. 390? Betul. Cucak hijau nopeng ya? Hijau nopeng. Oke teman-teman. Bergaya lagi ketemu di tenda sama musuhnya mau ngentruk-ngentruk nih ya. Ini kenapa mas Hendy? Itu kurus. Oh kurus. Kalau makan silakan teman-teman, ini ada satu ekor ya. Satu ekor. Ada satu ekor cak hijau nopeng. Kategorinya untuk body, body big atau medium mas Hendy? Kalau ini yang gede mas. Oh yang gede juga. Oke. Itu mas ngeriwik nunggunya tuh. Iya ketemu di tempel langsung gayanya mau ngelawan ya.
Nah ini untuk yang setengah koplingnya teman-teman ya. Setengah miring mas, setengah kopling ya. Nah, oke, tempel sama setengah miring. Kurus begini aja mentalnya cakep ya mas ya. Apalagi kalau nggak kurus nih, pastinya lebih better teman-teman. Kalau kurus gini mas, kalau dirawat nanti jadinya jinak banget enak. Jadinya? Nurut ya. Oke teman-teman ya. Ada tambahan mas Hendy dari informasi cak hijau ya mas ya? Cak hijau mas. Katanya ada cak hijau, kelami jantan buat yang medium. Medium. Ini mau dipromo ya? Promo mas. Nah ini ada 3 ekor, jadi bervariasi untuk harganya. Langsung unboxing aja ya? Ada 2 nopeng, 1 trotol. Oke, kita langsung unboxing saja ya mas Hendy ya? Kita mandiin mas ini. Oh, juga mandiin. Semua. Baik, burung nah, ada yang bisa teman. Harga 450 bos ini bos. Tampilannya seperti ini teman-teman. Baru dimandiin ya bos ya. Baru dimandiin. Tapi harganya lebih murah ya mas ya. Lebih murah 4,5. 450. Karena apa satu ini pasti ada kurangnya dikit. Ini mas. Ada luka di bagian kepala teman-teman ya. Silakan. Ini untuk yang 4,5. 450 no minus kok. No minus. Kuku mata aman semua mas. Baik, burung gemuk ya? Iya gemuk. Selengkapnya kita pantau untuk yang harga berapa nih mas ini? Harga ini promo mas. Promo. Nopeng biasanya yang 58. 58 ya tadi ya. Ini nah, ini bukan yang medium, ini 500.000. 500.000. Ini juga habis dimandi juga nih teman-teman. Ya, untuk yang nopeng itu ada 2 ekor ya Mas Indi ya? Ada 2 ekor. Ada 3 ekor Mas jumlahnya. Jumlahnya ya. Satu kan tadi palanya pita. Oke. Nah, tampilannya ini seperti trotol, ini teman-teman. Ini yang trotolnya. Betul. Oke, teman-teman, notanya 500.000 ya. 500.000. Kalau ini kenapa Mas Indi? Kalau ini sih nota promo aja sih bos, tinggal untung bos biasa. Oh begitu. Biasanya 58. Biasanya 58 teman-teman nah. Silakan ya. Untuk medium ya. 500.000 untuk yang medium teman-teman nah, ya. Ini yang KTP-nya KL bos. KL punya. Ya. Oke. Terus satu lagi Mas Hendy. Ini bos. Kita langsung unboxing saja teman-teman. Karena lampunya sudah padam. Sudah pas terlanjang dia mas. Dah? Kalau ini. Oh terlanjang. Ini pada. Oke teman-teman. Kelihatan ya. Chickennya mas ya. Baik. Nah, mau paha pada dah paha aja bos. Baik ya. Silakan teman-teman ini karena bulunya aja ya. Tahu bulunya pada hilang. Pada hilang. Tapi nah, kalau no minus gampang, ya. Medium ya mas. Inilah bulunya. Oke. Okay. Tanya gedenya seberapa mas ya? Pokoknya medium. Medium teman-teman. 500.000 nih ya. 500.000. Jadi dari 4,5 sampai 500 teman-teman ya. Untuk yang medium ini ya. Nah, yang di box teman-teman. Sekarang kita berlanjut pantau untuk murai batu teman-teman. Terpantau tersedia untuk murai batu dari yang kelamin betina. Wedok bos. Oke wedokan siapan ya. Kena berapa mas ini? Biasa wedok 200 main sekali full set. Full service. 200.000. 200.000 mas. Silakan teman-teman cukup dibanderol 200.000 saja ya. Buat obat birahimu mas. Ini ada satu ekor. Baik Mas Hendy, alhamdulillah ya. Untuk hari ini kita sudah pantau stok yang tersedia. Semoga informasinya bermanfaat. Dan pokoknya kios Mas Hendy selalu menjadi rekomendasi untuk para teman kicau mania. Harganya yang terjangkau, kualitasnya yang mantul, dan pastinya amanah. Untuk pembelian di kios burung Hendy bos, itu setiap satu pembelian itu dapat voucher 10.000 bos. Oh dapat voucher. Nah, cuman cairnya nanti kalau sudah 15 biji. Baik teman-teman seperti ya. Seperti ini bos, contohnya bos. Contohnya. Nah, setiap beli burungan dapat kotak bos. Baik teman-teman ya. Jadi pembelian di kiosnya Mas Hendy, setiap pembelian burung dapat kotak, ini dikumpulkan ya. Nah, 15 biji jadinya 150.000. Baik. Artinya apa? Apa setiap kamu beli burung itu dapat cashback lah ya. 10.000 bos. Baik, silakan teman-teman ya. Pokoknya untuk kiosnya ini menjadi rekomendasi buat para teman kicau mania, harga terjangkau, kualitas mantul, dan pastinya aman Mas Hendy. Iya, bos. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman ya. Tinggal lanjut merapat dan dipantau pemesanan seperti biasa, dilanjut halus-halus saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.